Wewe di mobil aja ya. Jangan kemana-mana. Emangnya Kang Teh mau kemana? Akang sama Kang Fajar mau turun, mau lihat situasi, ya. Oh, nyasok atuh Kang. Tapi awas teh, hati-hati ya. Iya Teh, mungkin teman-teman butuh kita. Nyasok atuh sok. Ayo Kang Fajar turun. Wewe jangan kemana-mana ya. Enggak, udah di sini aja, Mama. Diam. Ikut kakinya. Oh, ini benar berangkasnya. Berapa mana berapa kombinasinya? Cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Diam, gua bunuh lu. Pada edisi kali ini, Jejak Kriminal akan menyajikan dua pasangan suami istri yang mendalangi perampokan dan pembunuhan di Jalan Raya Ciririp, Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Mirisnya, aksi perampokan tersebut melibatkan pelaku yang tengah mengandung 6 bulan. Kamera CCTV sudah saya putus. Ayo, kita ikat di sini. Oke, mesin ATM sudah kita ikat. Ayo kita keting ke mobil. Cepat! Cepat! Ayo, buruan cepat! Kita ikat ke mobilnya cepat. Udah kuat. Banyak. Ajar, ajar gasnya. Cepat buka. Cepat. Di Cimahi saja yang bisa kita analisa dan berdasarkan pengakuan dia dan didukung dengan data, kemudian didukung dengan alat bukti yang lain, itu kurang lebih di tahun 2015 dia sudah mulai. 2015 itu ada kasus kejadian ATM di salah satu waralaba, kemudian gudang salah satu perusahaan di daerah Cipendei, kemudian ada salah satu ATM di daerah Kampung Gajah, itu saja sudah ada kurang lebih 4. Kemudian di Subang ada 1, kemudian di Cirebon, di Cilacap,
kemudian sampai ke Banjarmasin, Semarang, Solo, dan beberapa lokasi yang lainnya. Tapi yang pasti, yang dilakukan oleh si pelaku ini semuanya mengincar TKP yang menggunakan atau yang ada brankasnya. Membobol anjungan tunai mandiri atau ATM adalah satu dari 13 kasus curas-curat yang menonjol dari komplotan Agus CS. Dalam melancarkan aksinya, gerombolan Agus dikenal sadis yang tak segan-segan melukai para korbannya. Ngomong-ngomong, gimana nih? Uang hasil membobol ATM kemarin udah pada habis. Kita titip teh, biar hasil rampokan kita banyak. Tuh, kita tetap harus berhemat, toh. Nah, ini nih yang aku gak suka dari abang ini. Gimana letak kesalahan beta, teteh? Bukannya begitu, bang. Tapi kalau gak segera dihabiskan, gimana kita mau cari lagi? Ntar yang ada kita malah males. Itu juga sih. Ah, pokoknya sekarang mah pikirin harus ngerampok mana lagi. Ah, saya tahu. Bu Nur. Yang punya toko material. Orang kaya itu. Ayo kan. Ayo matangkan rencana kita. Hebat ini. Gak bergerak kita. Pokoknya tenang aja. Saya diam-diam juga memperhatikan eta tokonya Bu Nurku. Dan kira-kira seharinya bisa pendapatan 10 juta. Wih, beta senang itu, beta suka itu. Pokoknya sekarang cepet-cepet rencanain, Takang. Ya udah, sekarang gini aja. Saya sama istri saya bikin rencana. Kalau sudah beres rencananya semua, saya kabarin sama kalian semua. Pokoknya secepatnya itu, Teh. Untuk memuluskan aksinya, Agus CS berencana merekrut Kiki. Kiki yang terlilit utang, termakan bujuk rayu kelompok Agus CS untuk bekerja sama merampok toko bangunan milik Nur Samsiah Fitri. Assalamualaikum, Kang Kiki. Waalaikumsalam. Aduh, gimana kabarnya, Kang? Bagus. Masih macul aja, Kang Kiki. Duh, mau jadi orang kaya macul terus. Ah, enggak, Kang. Saja. Oh, gini Kang Kiki, kenalin. Iya teh Kang Fajar. Orang paling dermawan. Oh. Ayah. Kiki. Bisa aja Kang Agus teh. Jadi malu saya jadinya. Oh, Fajar ngapain pakai malunya? Nah, yang namanya orang baik mah enggak usah malu-malu Kang Fajar. Bener enggak Kang Kiki? Bener atuh Kang. Oh, iya Kang. Ada apa ya? Kang Agus sama Kang Fajar tumben datang kemari. Jadi teh, iya Kang. Kang Fajar ini mau ngasih rezeki buat Kang Kiki. Rezeki? Ya ini, saya ada sedikit rezeki buat Kang Kiki. Ayo atau diterima. Kang, duitnya banyak banget Kang. Ah Kang Kiki, ambil aja gak usah malu-malu. Itu mah rezeki Akang. Ayo diterima tuh Kang. Rezeki, ditolak kah? Atur nuhun Kang. Kan saya mah dengar katanya Kang Kiki mah banyak utang, ya kan? Itu lumayan buat nama-namain dapur buat istri. Ya, gitu. Jadi ini Kang Kiki, rencananya sih saya datang ke sini mau nawarin kerjaan sama Kang Kiki. Kerjaan Kang? Serius? Aduh, serius Kang Kiki. Kerja apa tuh Kang? Sebenarnya sih kerjanya enak, tapi ada resikonya Kang Kiki. Kerjanya teh merampok. Merampok? Serius atuh Kang? Serius Kang Kiki, bener. Kumaha atuh? Iya Kang, saya mau. Bener? Bener atuh Kang. Jadi kapan Kang? Ya sudah, kalau begitu gini aja. Nanti Kang Kiki saya kabarin. Nanti ketemu sama sayanya di mana? Gitu ya. Makasih Kang. Ya sama-sama Kang Kiki. Iya. Yang rajin-rajin maculnya ya. Nanti saya kabarin. Ya, Kang, tapi jangan lupa pacar pasti datang kalau udah saya kabarin, Maya.
Pasti Kang. Udah, udah, terusnya Kang. Ya. Yes. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Kang. Iya. Alhamdulillah, rezeki. Sendiri. Pasti udah ketemu sama Neng janda sebelah ya, Kang. Neng, jangan ceburan gitu atuh. Hati Akang buat yang seorang ya. Akang. Ma. Coba ceritain kenapa hari ini seneng banget. Nih, Akang bawa duit buat Neng. Wah, Akang. Banyak sekali uangnya. Dari mana, Kang? Tadi Akang kenalan sama Kang Fajar. Orangnya baik, dermawan lagi. Siapa itu, Kang? Kang Fajar, teh? Itu mah, temannya Kang Agus. Tangga kita. Oh, iya, aku kenal, Kang. Terus gimana? Nah, yang penting, tadi Kang Fajar nawarin pekerjaan buat Akang. Lumayan, Neng. Hasilnya, banyak. Nanti rencananya Akang mau ke sana menemukan Agus. Ya, kalian Akang pamit ya. Ayo atuh Kang, tapi Neng teh ikut atuh Kang ya. Neng gak usah, Neng di rumah aja. Ya udah, Akang mau ke dalam dulu ya. Akang mah egois. Udah. Neng ikut. Kenapa? Neng mau ikut gak boleh. Kak, itu kan Kiki dateng. Ulah sore dulu aduh, si Akang ini. Hei, juga nih ya. Kang Agus. Silakan duduk Kang Kiki. Iya, kasih Kang. Ya sudah, sekarang mau gini aja. Sekarang kita minum. Nah, ini minuman sekarang Kang. Bumi, cakep. Kita suka ini. Enak. Ayo silakan diminum. Kang Kiki. Silakan diminum. Kang Kiki. Ayo atuh Kang Kiki, ulah malu-malu Kang Kiki mah pakai malu-malu gitu. Pakai kopi silakan diminum. Betul Kang Kiki. Kita teh kerja ringan. Hasilnya berlimpah. Kang Agus boleh cicip sini satu ya? Ya sudah, sekarang mah. Coba minta Kang Agus. Kita mau ngomong sama Kang Kiki. Kang Kiki, nanti jangan sebut-sebut nama kita semua ya. Pada saat interaksi. Betul banget. Ya begitu Kang Agus. Sekarang ini, nanti sore, saya mau silaturahmi ke tempatnya Ibu Nur. Sekalian mau melihat situasinya. Sama keadaannya. Kang, Neng pulang dulu ya. Sebentar atuh Neng. Akang mau ngomong. Ada apa Kang? Mau ngomong apa? Masalah pekerjaan Akang. Wah, kapan kerjanya Kang? Gak lama lagi Neng. Wah, hebat Akang. Pasti Akang jadi mandor ya. Bukan atuh. Akang kerjanya mengamati doang, Neng. Wah, hebat Akang. Pasti jadi polisi, ya. Bukan, Neng. Masa kayak gini Akang bisa jadi polisi? Sekolah aja nggak tamat. Ya terus apa, tuh, Kang? Dari tadi bukan melulu. Merampok, Neng. Apa, Kang? Merampok. Yang keras. Iya, tapi kan...
bukan perampok kerjanya. Neng tenang, yang pasti akan aman kerjanya, ya? Pokoknya tidak, Neng gak izinin akan rampok. Udah jangan nangis satu. Ini minum, minum dulu. Pokoknya Akang jangan merampok, Kang. Diam. Itu ada Teh Wiwi mau kesini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh. Damang. Teh, Damang. Iya, alhamdulillah, Damang. Teteh, saya teh tadi nyariin teteh ke rumah, tapi tetehnya nggak ada. Ya udah, saya teh langsung ke sini aja. Ayah naon gitu teh, nyari saya teh. Kalau teteh nggak keberatan, saya teh mau minta antar. Saya teh mencari kontrakan rumah sama sewaan motor. Wah, hayu atuh. Neng boleh ikut, Kang? Boleh atuh, Neng. Kang Kiki, saya boleh minta izin dulu ya, pinjem dulu teh Yayuknya sebentar ya. Iya, silakan teh. Tapi teh jangan lama-lama ya, soalnya saya lagi hamil. Oh, iya, tetap tenang aja, sebentar aja kok ya, Kang ya. Iya, boleh, boleh. Yaudah, izin ya. Iya. Yaudah, kalau gitu saya izin dulu ya, Kang ya. Iya. Nuhun ya, Kang ya. Sok banget dulu. Iya. Ya, hati-hati ya, Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meskipun telah memiliki jam terbang tinggi dalam urusan curas, curat, dan curanmor, namun kawanan penjahat pimpinan Agus ini selalu melakukan perencanaan matang sebelum melancarkan aksinya. Agus dibantu Wiwi membagi peran untuk anak buahnya. Siapa yang bertugas memetakan sasaran, mengamankan lokasi, menyediakan peralatan, dan siapa yang dipercaya sebagai eksekutor di lapangan. Tadi udah beres, Kang. Dua-duanya udah dapet. Tadi saya teh dianterin Teh Yayu, istrinya Kang Kiki. Bos kamu pinter emang. Itu sesuai rencana kita. Tapi pembagian tugasnya kumaha teh? Tenang, Neng. Sudah akan tugaskan masing-masing dengan keahliannya. Selain berbelanja berbagai peralatan untuk keperluan merampok, Irfan rupanya melakukan pemantauan dan pengamatan. Oh, iya. Beta butuh beberapa barang dari sini. Beta butuh satu apa namanya itu yang biasa dibuat cabut paku. Ah, betul-betul. Linggis. Beta butuh satu linggis tapi yang besar ya. Iya. Biar saya siapkan barangnya. Iya, iya. Beta tunggu di sini. Berbekal informasi yang telah matang, tanpa ragu Agus memutuskan untuk segera menyetroni toko material milik Nur Samsia Fitri. Ini tempat titik kita berkumpul. Ya. Jadi, kita duduk sini. Hasil rampokan nanti kita akan kumpulkan di sini. Baik, Kang. Irfan. Beta, Kang Agus. Mana barang yang kamu beli dari Matia? Oh, tenang, Kang Agus. Beta sudah beli semua peralatan yang buat kita merampok nanti. Dan senjata semua sudah lengkap ya? Ya, tapi ingat satu hal. Apa? Jangan melakukan sesuatu kalau tidak terpaksa. Bro, siap. Betul ya? Siap. Ingat itu. Oke. Ya, siap. Oke, beta siap, Kang. Ya udah, kalau begitu kita bubar. Oke, semua teman-teman kita bubar. Ayo, kita siap berangkat. Sekitar pukul 14:30 dini hari, Selasa 19 September 2017 silam,
kawanan Agus CS bergerak melakukan perampokan di rumah Nur Syamsiah Fitri. Beres kan? Iya teh, mungkin teman-teman butuh kita. Ya sok atuh sok. Ayo Kang Fajar turun. Ayo. Wih, jangan kemana-mana ya. Enggak, udah di sini aja Neng mah. Gerombolan perampok pimpinan Agus dan Wiwi berhasil menggondol uang tunai senilai ratusan juta rupiah dan berbagai perhiasan emas yang tersimpan dalam brankas. Dalam peristiwa tersebut, Bimina, asisten rumah tangga Nur tewas. Bagus, bagus, bagus. Semua sesuai dengan rencana. Dan ini uang semuanya teh ada di 160 juta. Abang. Dan ini ada perhiasan juga. Untuk sementara uang kita bagikan dengan rata. Terus kalau perhiasan mungkin saya simpan untuk kas dulu. Beta setuju, Teteh. Atuh nuhun, Kang. Teh, lumayan. Ya. Bisa buat bayar hutang. Tapi, Kang Agus, Beta berpikir, bagaimana nanti pembantu itu? Oh, jangan-jangan dia mati. Nah, jangan kamu pikirkan. Kemudian tugas kita sudah beres, sudah selesai. Betul, Kang Agus. Neng? Iya, Kang. Sudah bangun? Iya, Kang. Bentar lagi aku mau salat dulu. Jangan. Dia lagi tidur. Masih bangun. Kalau Akang gak boleh nyemrati, Akang nyemil aja ya. Benit, Akang maaf. Aku mau salat dulu. Bentar, Neng. Apa ini, Kang? Andre.
Sudah, disimpan aja, Neng. Terserah kamu uang ini mau diapain. Mau dibakar, mau dibuang, terserah. Yang pasti mak Neng bayar utang, Kang. Sudah sok dilunasin atuh utang-utang kita. Iya, Kang. Kemarin ada yang kesini, nagih-nagih hutang. Sudah dibayar. Akang mau pergi dulu ya. Iya. Lumayan nih. Aku mau ke Ibu Rati dulu. Bayar utang. Sama beli make up dulu. Dia nanya dari mana gitu. Ah, oh, iya, Pak. Tapi enggak kamu ceritain dulu dari mana? Enggak, Pak. Setelah itu, duitnya diapain? Bayar-bayar utang, Pak. Bayar-bayar hutang. Berutang di Lampung, Pak, banyak. Cuma di Lampung ngapain kok bisa utang? Di Lampung tadinya saya tani ikan, Pak. Jadi tani ikan karena nggak ada modal, saya kan ngasih makan ikan itu ambil dulu di toko-toko buat makan ikan pelet, ikan itu ambil. Bayarnya setelah ngeringin kolam. 2 bulan baru ngering kolamnya, Pak. Jamin dikit gitu, Pak. Masih olah. Banyak, Pak, utang. Nah, dari penelusuran kami yang cukup panjang, 3-4 bulan, akhirnya didapatilah informasi yang akhirnya kurang lebih ada 6 pelaku yang berhasil diamankan, yang mana satu diantaranya terpaksa harus kita lumpuhkan dan mengakibatkan meninggal dunia karena mencoba untuk melawan dengan menggunakan senjata api. 2 diantaranya masih dalam pengejaran kami saat ini. Nah, kemudian dari kejadian yang berhasil kita ungkap ini, tentunya membuka kejadian-kejadian lain yang memang ternyata ada korelasi dengan tim ini. Ya, kami bilang tim ini karena memang mereka satu sindikat yang bekerja selalu bersama-sama. Kasus perampokan sadis di wilayah Kabupaten Bandung Barat ini rupanya mendapat perhatian Polda Jawa Barat yang ikut membackup untuk mengungkap dan menangkap para pelakunya. Polisi berhasil mengendus para pelaku setelah meminta keterangan dari para saksi, di antaranya korban, Nur Syamsiah dan putrinya, serta mempelajari rekaman CCTV. Halo, boleh kenalan? Apaan sih? Loh, kok marah? Jangan begitu dong. Udah nunggu siapa? Nunggu suami saya. Yang mana suaminya? Tuh, suami saya datang. Jangan! Akal! Selamat malam. Iya, malam, Pak. Betul ini rumah Bapak Kiki? Iya, betul. Saya istrinya. Bapak Kikinya ada? Ada di kamar, tapi Anda siapa ya, Pak? Kami dari kepolisian. Tujuan kedatangan kami di sini ingin menangkap Bapak Kiki. Karena Bapak Kiki diduga terlibat perampokan di rumah Ibu Nur. Bapak salah orang. Gak mungkin bisa seperti itu, Pak. Mohon bantuannya, Bu. Di mana kamarnya? Di dalam. Bapak siapa? Kami dari kepolisian. Ikut kami ke kantor. Oke, Bapak. Ikut. Pak. Pasin, Pak. Pak, jangan bawa ibu suami saya, Pak. Jangan tangkap dia, Pak. Mohon maaf, Bu. Kami hanya menjalankan tugas. Nanti bisa dijelaskan di kantor.